berjumpa lagi dengan Kandang Templok Menceng, Jogja KT Diningratan. Apa kabar teman-teman peternak ayam KT? Semoga ayam KT-nya semakin oke dan wangun selamanya. Oh ya, Ahmad Lebaran, mohon maaf lahir batin. Semoga segala ucapan dan salah ketik saya bisa dimaafkan di bulan yang baik ini. Saya punya momongan baru. Ya sebenarnya ini momongan dari istri sih, saya cuman jadi penggembirannya aja. Udah viral lah tren di mana-mana memelihara ikan lele dikolaborasi dengan menanam kangkung dengan media ember. Nah, kali ini saya juga memanfaatkan lahan yang ada di rumah saya untuk mengikuti tren tersebut. Ternyata asik juga selama masa pandemi dan di rumah aja ini, jadi kita punya kegiatan yang menurut saya ini sangat-sangat positif sekali. Kalau ditanya saya menggunakan media apa, ya saya cuman beli media yang sudah jadi yang dijual di toko-toko bunga tersebut. Saya enggak macam-macam, cuman tak kasih media biasa, terus yang ngikutin video yang sudah ada di YouTube itu. Terus ya ditanam aja gitu aja sih, nunggu tumbuh. Kalau untuk lainnya saya cuman kasih pelet biasa. Nah, itu untuk pelet yang lele kecil dan juga ada pelet untuk yang lele besar. Nah, sementara saya baru dicoba dengan kangkung, yang lain juga tomat dan yang sebagainya juga saya tanam. Ini saya sudah dapat 2 ember. Jadi yang ember yang ini itu lele baru, karena yang ember satunya itu sudah mulai nampak pertumbuhan dari lele tersebut. Ini bentar lagi kita mau panen. Jadi saya targetnya tidak terlalu besar sih, biar kemripik kalau digoreng. Gitu aja dari Kandang Templok Menceng. Terima kasih sudah menonton video ini. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap di rumah saja, tetap sehat teman-teman. Semoga corona segera berlalu dan Indonesia semakin asik lagi. Matur nuwun.